nafsihi wa nafihi wa nafsihi Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi sayyid bari wala fi sama'i wa huwa samiu alim. Ustaz Denny, alhamdulillah. Denny, maafin saya yang kemarin. Iya, nggak apa-apa. Gak nyangka aja. Kok kamu berubah pesat ya? Kok bisa kamu belajar ilmu gituan? Atau juga, Den, kemarin saya dibawa ke Akatsuki. Saya jadi nggak bisa kontrol diri. Semuanya jadi gelap. Saya juga nggak tahu siapa saya jadinya. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah kembali normal. Oh ya, Ben, saya pamit duluan ya. Saya ada tugas dari Ustadz menemui seseorang. Oke, Den. Kita pasti ketemu lagi. Kamu kecil-kecil, berani lawan saya. Kenapa ya Pak Ustadz nyuruh saya datang sini untuk menemui Son Goku? Pasti Ustadz sudah merencanakan sesuatu untuk saya. Dia bisa menghilang juga. Berarti kamu yang ditunjuk oleh Ustadz Asgard Blade, pemilik golok sakti. Saya mau tes kamu dulu.
Denny, saya paham kenapa Ustadz kirim kamu sini. Suatu saat kamu pasti membutuhkan ini. Emang ada apa ya, Sanjoko? Suatu saat nanti kamu pasti akan mengerti. Sekarang kamu keluar. Kok saya gak menghilang? Ya gak bisa lah, goblok. Ini kan tempat sakral. Cepat keluar. Nailah. Nailah. Tolong. Mas Denny, hati-hati. Hei, kamu siapa? Berarti kamu belum sakti. Saya ini Benny Chang. Saya tidak percaya kamu Benny Chang. Kamu pasti makhluk jahat yang masuk ke Benny Chang. Topeng aku mana? Ternyata kamu sudah menguasai jurus ini. Baiklah. Hahaha. Ini susah aku. Aku bisa naik ke satu roda ya. Coba deh. Oh, emang ada apa dengan Ustaz? Macam 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 K B K. Ayo. Iya langsung. Oke, kami ini arah mana ya? Arah sana. Ya bang. Masuk. Masuk aja. Ayo ayo gini lo. Ah. Iya cepat. Karena aku zoom motor ternyata dia pasti. Ngomong. Oh iya. Dari A ya. Ya. Ha. Ha. Ya, gini, kasih otak. Ya baru. Ah, baik kami buat pertama. Ini sudah beda kayaknya. Oh, udah rekam dari tadi ini, Bang. Ada lagi kita kan. Mic-nya Kak tidak ada. Hati-hati.
Bagus.